Mbak Wina, Mbak teriak aja mungkin atau dari sini. Terima kasih. Kira langsung dijawab. Langsung saja ya. Pak, ini silakan. Pertama mengenai apakah pengalaman, tidak ada. Jadi BBSI tidak mencatatkan harus pernah berpengalaman mengurus organisasi apa enggak. ADRT tidak mengatur maupun PO. Tidak ada. Yang kedua batasan usia, tidak ada juga batasan usia. Apakah mau 10 tahun yang ada disebut, tapi nggak mungkin kan 10 tahun. Apakah mungkin 75 tahun batas maksimal juga nggak ada. Jadi batas usia juga nggak ada. Lalu Pemprov yang sah. Pemprov yang sah itu adalah Pemprov atau pengurus provinsi PBSI yang masa baktinya masih berlangsung. Belum habis masa baktinya. Nah, sekedar informasi, dari 34 pengurus provinsi PBSI yang ada sekarang ini, yang sah itu 32. Dua tidak sah karena barusan kemarin tanggal 8 menyelenggarakan musyawarah provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Nah, mereka belum ada kepengurusan karena sekarang masih dalam proses penyusunan oleh formatur mereka, sehingga ini tidak masuk dalam kategori Pemprov yang sah. Jadi sekarang Pemprov yang sah yang berhak untuk memberikan dukungan kepada bakal calon itu hanya 32 pengurus provinsi. Lalu mengenai tanda tangan sudah diatur di dalam peraturan organisasi PBSI nomor 001. Pertama, dukungan itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum Pemprov yang bersangkutan. Tapi kalau tidak bisa, ketua umumnya tidak bisa, bisa wakil ketua umum bersama dengan sekretaris umum. Sekretaris umum tidak bisa, kemungkinan alternatif yang ketiga adalah ketua umum dengan wakil sekretaris umum. Tidak dibenarkan wakil sekretaris umum dengan wakil sekretaris umum. Wakil-wakil tidak bisa. Jadi itu. Ketua umum yang pertama dulu, prioritasnya ketua umum dengan sekretaris umum. Mungkin karena satu dan lain hal, ketua umum berhalangan dan sebagainya, ya, maka bisa ketua umum mendelegasikannya kepada wakil ketua umum. Tetapi sekretaris umum harus ikut tanda tangan. Itu jawaban tadi. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas Angga. Tahu nih
makin mengumpulkan ini tidak, tidak tertutup kemungkinan seperti itu gitu Pak. Tadi karena rencananya kan munasnya akan digelar secara langsung Pak Ketua. Gimana? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang betul sekali situasi dan kondisi sekarang ini memang membuat segala satunya itu tidak ada kepastian. Tetapi kita sendiri tetap harus membuat satu rencana-rencana yang baik. Ya. Jadi rencana semula memang kita berharap kondisi dari waktu ke waktu semakin baik sehingga rencana munas langsung itu bisa kita laksanakan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan antisipasi yang terjelek, katakanlah nanti kita lihat perkembangannya, bisa dua kemungkinan. Satu, tetap kita laksanakan dengan cara secara virtual, atau bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menunda kalau kondisinya memang tidak memungkinkan sama sekali atau membahayakan buat semuanya. Karena apa? Buat kita keselamatan dan kesehatan itu menjadi satu hal yang menjadi prioritas kita semua. Sama seperti halnya kalau kita mengurusin atlet juga saya kira demikian. Dan bagaimanapun juga pengurusan ini kan nanti kita tidak tahu ya, apakah mereka ada kendala-kendala dalam mobilitasnya dari daerah ke pusat, itu juga satu hal yang harus kita antisipasi. So far sampai sekarang sih kita melihat perkembangan mengenai pandemi ini makin kesini makin kondisinya makin membaik. Ya mudah-mudahan tren membaik ini akan tetap berkembang sehingga kita rencana awalnya tetap seperti itu. Tapi kita juga membuat plan B, plan C-nya supaya nantinya mengantisipasi situasi yang bisa jadi berkembang dalam waktu yang mendesak. Saya kira itu. Terima kasih.